kan? मुझे माफ कर दो शंकर, दौलत के नशे में मैं अंधी हो गई थी। शंकर, शंकर, हे शंकर। Karena Ebony Boss, bukan Tete Mendoa. Adalah Shankar yang diperankan oleh Mithun Chakraborty. Shankar adalah seorang pemabuk dan penjahat kelas teri. Kemiskinan membuatnya selalu berhayal dan bermimpi bisa seperti Ragu dalam film Dilhei Kementanahin. Seorang pria miskin yang bisa mendapatkan cinta seorang gadis kaya raya. दिल है कि मानता नहीं देगी पूरे 27 बार देखी अपने ही थिएटर में चली उसमें एक अमीर लड़की के साथ एक गरीब लड़के की शादी हो जाए और यार लोग उससे शादी कर लेगा seminggu sekali Shankar yang juga bekerja sebagai bodyguard di sebuah klub malam harus menjalani wajib lapor di kantor polisi akibat mematahkan kaki pengunjung bar milik Kaderbai. Karena masalah itu, Kaderbai harus kehilangan banyak uang. Ia pun berencana memecat Shankar dan menyuruh beberapa bodyguard barunya untuk menghajar Shankar. Acha. Chal bhai log, kalti hisab shuru. Dalam perjalanan pulang, Shankar dan temannya Kadak melihat iring-iringan mobil putri Sultan yang bernama Mohini Dewi yang diperankan oleh Pojabat. कहीं की राजकुमारी लगती है इन लोगों की क्या जिंदगी होती होगी ना kehidupan mewah sebagai pewaris tahta tidak membuat Mohini bahagia karena menurutnya sisilahnya sebagai keturunan raja harusnya sudah tidak mendapatkan perlakuan istimewa karena pemerintahan India sudah bukan berbentuk kerajaan Mohini ingin hidup normal seperti rakyat biasa bisa memakan makanan seperti yang lainnya. Namun paman dan sekretarisnya menolak, karena menurut mereka Mohini tidak pantas memakan makanan orang miskin. Hal itu membuat Mohini semakin tertekan, ia merasa seperti terpenjara. Mohini lalu marah pada pamannya. Ia ingin merasakan hidup seperti masyarakat biasa, dan meminta agar diizinkan untuk tinggal selama beberapa hari di luar istana. Tapi pamannya menolak dengan mengatakan jika Mohini tidak akan kuat tinggal di tempat kumuh. Lalu Mohini mengajak pamannya untuk bertaruh sebesar 5 juta rupiah atau setara dengan 940 juta rupiah jika ia sanggup hidup di luar selama 15 hari. Tak sanggup lagi menolak permintaan keponakannya yang manja, akhirnya pamannya setuju. Namun dengan catatan Mohini tetap mendapatkan pengawalan. हमारी राजकुमारी मोहिनी जी को गरीबों की बस्ती में जाकर रहने का दौरा पड़ा है. लेकिन तुम लोग उन पर जरा नजर रखना. Mendapat begitu banyak pengawalan membuat Mohini merasa tidak ada bedanya. Ia pun menipu para pengawalnya dengan berpura-pura ingin pipis. Mohini pun berhasil kabur. Namun di tengah pelariannya, ia malah melewati beberapa orang preman yang sedang mabuk.
Sementara itu di sisi lain tempat, Sankar yang juga hobi mabuk terus berhayal bisa berdampingan dengan Mohini yang siang tadi ia lihat. Lalu Mohini yang sedang dikejar-kejar menghampiri Sankar. Ia mengajak Sankar untuk ikut berlari bersamanya. Sankar yang sedang oleng pun spontan menurutinya. Tapi di tengah jalan Sankar menghentikan larinya dan mulai bertanya pada Mohini, kenapa mereka harus berlari? Mohini mengatakan jika mereka tengah dikejar-kejar oleh beberapa preman. Mendengar itu Sankar tidak mau berlari lagi. Karena menurutnya dia hanya takut pada polisi, tidak takut pada para preman. Sambil berbicara, Sankar mulai memandangi wajah Mohini. Karena sepertinya wajah wanita di depannya adalah seorang putri yang ia lihat siang tadi. Nih. Eh, Pak Mulai, Nek. Excuse me. Lalu Sankar pun mulai mengajari para preman tersebut. Ya, Bulldog. Kemudian Sankar mulai menanyakan nama Mohini. Tak mau penyamarannya diketahui, Mohini memperkenalkan dirinya sebagai Namkin. Hamara naam hai, Namkin. Untuk mendapatkan tempat tinggal, Mohini berpura-pura menjadi gadis yatim. Ia pun meminta pada Sankar untuk mau memberikan tumpangan di rumahnya. Namkin yaar, dek, Namkin. Ini bap ka ghar samajhta hai. Excuse me. Pagi harinya Kadak mengatakan pada Sankar jika gadis yang berada dalam kamar adalah Putri Mohini yang ia lihat di koran. Sankar pun menjawab bahwa ia pun berpikiran demikian. Untuk memastikannya, kemudian Sankar dan Kadak mencoba membandingkan foto Mohini dengan gadis yang ia tolong semalam. Setelah dilihat-lihat, Sankar berkata jika mereka hanya mirip saja. Tapi tidak. Kahan Mohini Devi dan kahan ye bhaiyan. Untuk mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya, Sankar pun merencanakan sesuatu. Sankar mulai berbicara pada Namkin jika ia akan mengajarinya bagaimana berperilaku seperti layaknya orang kaya. Karena Sankar merencanakan jika nantinya ia akan menculik Mohini, yang kemudian menjadikan Namkin sebagai Mohini palsu untuk mendapatkan uang. Tapi untuk itu mereka harus mempunyai modal untuk mendandani dan mendatangkan guru privat untuk Namkin. Sankar dan Kadak pun mendatangi dan merayu Kader Bai, mantan bosnya, untuk mau bekerja sama. Ya, lakho ka mamla hai. Ab please mera partner ban jaiye. Ek ek paise ka hisab lunga. Kader Bai ka naam hai mera. Sankar mulai mendatangkan guru untuk melatih Namkin. Tapi guru tersebut malah merayu dan menggoda Namkin yang membuat Sankar menjadi marah dan mengusirnya. Melihat itu Kadak marah pada Sankar karena uang yang diberi oleh Kader Bai jadi terbuang sia-sia. Lalu Namkin mengatakan jika ia tidak membutuhkan seorang tutor untuk mengajarinya. Ek bar hum siyasan par baith gaye na, wo kya hai tumhari kaun? Mohini Devi. Are agar is Sankar ka saath ho na, to hum koi bhi pariksha pass kar sakte hain. Untuk membuktikan kapasitasnya, Sankar dan Kader Bai membawa Namkin ke sebuah hotel agar bisa melihat bagaimana cara Namkin bergaul dengan orang-orang kaya. Tapi di hotel itu Namkin digoda oleh beberapa orang. Kader Bai mengatakan jika pergaulan seperti itu sangat wajar di kalangan orang kaya. Tapi Sankar yang sepertinya telah jatuh hati pada Namkin tidak menerimanya. Ia pun memukuli orang-orang yang mengganggu Namkin. My father.
Shankar. Kemudian Shankar yang sudah terlanjur cinta ingin membatalkan niatnya karena takut terjadi apa-apa pada gadis yang ia sayangi. Namun Kadak mengatakan jika niat mereka sudah setengah jalan dan Shankar harus mengembalikan uang milik Kadarbai. Sebelum pergi untuk misinya, Shankar mengunjungi kantor polisi untuk meminta izin jika 2 minggu ke depan ia tidak bisa menjalani wajib lapor dengan alasan Shankar akan menikahkan adiknya. Untuk bisa sampai ke Istana Mohini yang berada di daerah Tikangar, Shankar mencuri dompet dan kunci mobil milik Inspektur Matur. Izin ke andar wapis nahi aaya na, to main tere naam ka warrant nikal dunga. Ja. Acha sab. Sesampainya di Tikangar, di sebuah hotel, Shankar berpamitan pada Namkin untuk menjalankan aksinya menculik Mohini. Setelah Shankar pergi, Namkin pun pulang ke istana dan kembali menjadi Mohini. Mohini pun mulai menceritakan pada pamannya tentang rencana Shankar dan mengajak pamannya untuk mengikuti permainannya. Aur saath mein ek plan bhi lekar aaye hain. Plan? Malam harinya Shankar berhasil menyelinap masuk dan memukuli para penjaga. Namun ketika ingin membius Mohini, Shankar dikejutkan dengan tertawaan Mohini dan seisi istana. Lalu Mohini pun menjelaskan jika Namkin dan Mohini adalah orang yang sama. Hal tersebut membuat Shankar menjadi terbengong antara malu dan kecewa. वैसे मैंने भी खेल खेला और मैं इस खेल में जीत गई. Esok harinya di depan paman dan orang-orang seisi istana, Mohini yang merasa telah diperlakukan baik oleh Shankar tidak mempermasalahkan niat jahat Shankar. Mohini malah memberi Shankar cek senilai 5 juta rupiah hasil taruhan dengan pamannya untuk Shankar. Tapi kata-kata Mohini telah membuat Shankar merasa dipermalukan. Shankar pun meninggalkan istana dengan merobek-robek cek pemberian Mohini. Tidak adanya Mohini membuat Shankar semakin tenggelam dalam minuman keras. Kadak menasihati Shankar jika sebaiknya Shankar mulai melupakan Mohini dan mimpinya menjadi orang kaya. Karena menurutnya mencintai dan memiliki Mohini adalah suatu hal yang mustahil. Hal itu membuat Shankar mulai emosi. Ia pun merencanakan ingin menculik Mohini untuk membalas perlakuan Mohini yang telah mempermalukannya dan mendapatkan uang tebusan. Agar tu uski madad se amir banna chahta hai to kyun uske inaam ko thukra hai. Oh bheek sikak bheek. Namkin ne jo kuch bhi kiya hai. Sementara itu di istana pamannya berbicara pada Mohini tentang penyerahan sebuah liontin berisi kode bank Swiss. Karena usianya telah cukup untuk menerima semua harta warisan peninggalan ayahnya. Mohini yang tinggal selama 1 bulan dengan Shankar di sekitar orang-orang miskin membuat Mohini ingin menghibahkan seluruh uang warisan ayahnya untuk disumbangkan pada yayasan amal dan orang-orang miskin. Mendengar niat Mohini membuat pamannya yang telah lama mengincar uang tersebut menjadi kesal. Ia pun merencanakan pembunuhan Mohini tepat setelah acara penyerahan liontin berisi kode bank Swiss tersebut. Mohini ki maut bin nazdik aa chuki hai. Maine sara intezam kiya hai. Kemudian tepat di acara penyerahan liontin dan rencana pembunuhan Mohini oleh pamannya, akhirnya rencana penembakan Mohini oleh anak buah pamannya gagal. Setelah Shankar terlebih dahulu berhasil membawa lari Mohini. Penculikan Mohini oleh Shankar membuat pamannya merasa menjadi lebih mudah untuk membunuh Mohini. Karena ia akan menjadikan Shankar sebagai kambing hitamnya. Di tengah pelariannya, Shankar menelpon Kadarbai untuk bekerja sama lagi dengannya. Tapi Kadarbai yang telah berkali-kali merasa ditipu oleh Shankar memanggil seorang preman bernama Johnny.
untuk menculik Mohini agar bisa mendapatkan uang tebusan untuk dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, kabar penculikan Mohini telah sampai pada Inspektur Matur, yang kemudian mencari keberadaan Sangkar. Dalam sebuah gerbong kereta, Joni mencoba menculik Mohini, tapi niatnya diketahui oleh Sangkar. Sangkar pun berhasil mengikat Joni, dan ia pun berhasil meloloskan diri dengan membawa Mohini. Dalam perjalanan ke Bombay, Mohini meminta izin pergi ke toilet, yang kemudian menghubungi pamannya agar mengirimkan orangnya untuk menjemputnya di sebuah terminal. Mengetahui keberadaan Mohini, pamannya menyuruh anak buahnya untuk menembak Mohini di terminal tersebut. Sangkar dan Mohini pun dihujani tembakan oleh anak buah pamannya. Namun kemudian polisi pun datang dan saling adu tembak dengan para anak buah paman Mohini. Beberapa hari bersama dalam pelarian membuat keduanya sama-sama menyadari jika sebenarnya ada cinta di antara mereka. Tapi hanya saja tidak ada yang mau mengungkapkannya. Bikhri zulfon ko sajane ki ijazat de do. Dil bhi kya cheez hai roke se. इजाजत दे दो पास आता हूँ सनम इतना नाजुक है बदन प्यास नजरों से बुझाने की इजाजत दे दो. Kemudian Sangkar membawa Mohini menemui Kadak di sebuah hotel di Bombay. Lalu Kadak memberitahu pada Sangkar jika keluarga istana telah menerbitkan iklan di surat kabar atas kehilangan Mohini dengan menjanjikan sebuah imbalan bagi siapa yang bisa menemukannya. Sangkar pun menelpon dan bergegas menemui paman Mohini untuk meminta uang tebusan kepadanya. Kedatangan Sangkar sudah dipersiapkan paman Mohini dengan merekam pembicaraan mereka untuk dijadikan barang bukti menjatuhkan Sangkar yang ingin ia jadikan kambing hitam. Dan agar paisa dene se humne inkar kar diya to to rajkumari ke hum to tukde kar denge. Kemudian Sangkar dibuat kaget dengan pernyataan dan tawaran paman Mohini yang akan memberikan uang dua kali lipat jika Sangkar bisa membunuh Mohini. हम तुम्हें 50 लाख रुपए नहीं 1 करोड़ रुपए दे देंगे अगर तुम राजकुमारी मोहिनी को मार डालो तो. Di luar istana, hati Sangkar mulai berkecambuk antara cinta dan uang yang ia inginkan. Tapi sesampainya di hotel, Sangkar menemukan Kadak telah terikat dan Mohini telah dibawa lari oleh Kadarbai dan Joni. Sangkar pun menemui Kadarbai. Sangkar mulai menceritakan jika dia mendapat tawaran uang yang sangat banyak dari paman Mohini untuk membunuh keponakannya. नहीं कादर भाई, ये हम गरीब लोग हैं ना, सिर्फ पैसों के ख्वाब देख सकते, पैसों की खातिर किसी का खून नहीं कर सकते. Kata-kata Sangkar membuat Kadar Bai sadar dan mempersilakan Sangkar membawa dan menyelamatkan Mohini. Dan menurutnya Sangkar tidak sedang membicarakan kemanusiaan, melainkan cinta yang terlihat di matanya. Namun ketika ingin memberitahu Mohini tentang rencana pamannya,
Mohini telah berhasil kabur dari kamarnya. Sankar pun mencoba mengejarnya. Tapi Mohini yang ketakutan terus berlari dan menelpon pada pamannya. Dengan licik, pamannya kemudian memutar rekaman pembicaraannya dengan Sankar untuk meyakinkan Mohini jika Sankar ingin membunuhnya demi uang. Wo pagal ho chuka hai. Wo aapko jaan se maar dega. Nahi maman. Your Highness, please listen to this tape. To Rajkumari ke hum to tukde kar. Mohini semakin ketakutan pada Sankar. Ia pun terus berlari ke tempat di mana pamannya telah menunggu. Tak mau Mohini jatuh ke tangan pamannya, Sankar pun menodongkan pistol pada Mohini untuk menghentikan langkahnya. Sankar, ab tu kuch nahi kar sakta. Uske maathe par halat ke khun ka silak nahi lagati. Sankar pun mencoba meyakinkan Mohini dengan menceritakan jika pamannya ingin membunuh Mohini untuk mendapatkan liontin miliknya yang berisi kode Bank Swiss. Hal itu membuat Mohini menjadi bingung. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Satu sisi adalah pamannya yang telah merawatnya dari kecil. Tapi di sisi lain, Sankar adalah orang yang begitu ia cintai. Namun akhirnya Sankar berhasil meyakinkan Mohini dengan hatinya yang penuh cinta, yang kemudian membuat Mohini jadi mengetahui sifat asli pamannya tersebut. Apne dil se pucho. Ruk ja Mohini. Main sari ki sari goliyan teri peeth mein utar dunga main. Aaj tak tune aur usse pehle tere baap ne mujhe kutta bana kar. Di tengah pembicaraan Mohini dan pamannya, Sankar menyelinap dari belakang dan tembak-tembakan pun terjadi. Main kehta hu wo locket thek do mere taraf. Hal itu membuat Mohini berlari menuju sebuah gedung teater yang diikuti oleh pamannya dan Sankar. Di dalam gedung, pamannya berhasil menemukan persembunyian Mohini. Hal itu tidak disia-siakan oleh pamannya. Ia pun membidikkan pistolnya untuk menembak Mohini. Tapi di saat yang bersamaan, Sankar yang berada tepat di bawah gedung teater menarik tuas yang terhubung pada lantai atas teater yang membuat paman Mohini terjatuh ke bawah. Dengan penuh amarah, Sankar pun menghajar paman Mohini. Kemudian di acara penyerahan harta kekayaan Mohini untuk Yayasan Amal, Kadak, Kaderbai, dan Joni yang telah mendukung Sankar menemui Mohini untuk memberikan sebuah surat. Dalam surat, Sankar mengatakan jika ia akan pergi meninggalkan kota dan melupakan mimpinya yang begitu indah. Tak mau kehilangan Sankar, orang yang ia cintai, Mohini pun berlari menuju stasiun. Ia menemui Sankar dan mulai mengungkapkan isi hatinya. क्यों नहीं जाऊं? अरे क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूं। अरे मेम साहब बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं।
नजर से नजर।